Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Shalom. Amin. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik ya saudara-saudara ya. Amin. Walaupun kemarin panasnya yang menyengat, tapi kita percaya di dalam keadaan apapun kita harus tetap memuji Dia, memuliakan Dia, bahwa kita mempunyai Allah yang hebat. Kami percaya pada pagi hari ini kita yang hadir di sini semua merindukan, haus akan hadirat-Nya. Jadi saudara-saudara, kita buka hati kita pada pagi hari ini, fokuskan kepada Tuhan. Kiranya kita siap untuk berdoa, siapkan hati kita saudara-saudara. Surga Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, tidak ada tempat yang lebih baik Tuhan daripada rumah-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama Yesus. Kau dapat melihat hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya Tuhan yang hadir di sini Tuhan, bahwa mereka haus, mereka lapar Tuhan, mereka rindu akan hadirat-Nya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama kami di tengah-tengah ini, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu yang besar Yesus. Terima kasih atas pertolongan-Mu Yesus kepada setiap kami di sini Yesus. Berkat-Mu kesehatan kami, keselamatan kami Tuhan, berkat kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami sebelum, layakkan kami, sucikan kami sebelum memuji-Mu Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berjanji mau buka hati kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan, supaya apa yang Kau berikan kepada kami, talenta kami, semuanya dapat lebih lagi kami terima berkat kami, sehingga kami dapat mentransfer, memberikan kasih-Mu kepada setiap sesama kami. Terima kasih Yesus, kami siap memuji-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya Kau. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau setia.
setia padaku yang ku pegang. Janjimu Tuhan, hanya janjimu ku percayakan, ku percayakan hidupku, ku sembah kau Allahku, ku sembah kau Allahku, Bapa dan ku sembah kau Allahku, ku sembah kau Allahku, apa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Katakan walau lewati lembah, walau kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia. Setia.
Memuji nama Tuhan, bahwa Tuhan kita hebat. Kalau Tuhan kita hebat, kita anak-anaknya adalah anak yang hebat. Amin. Kita percaya, kita percaya. Kita katakan itu dengan memuji. Terus berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Jaya atas semua.
kasih. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Amin. Kalau kita mempunyai Tuhan kita yang hebat, kita harus mengucap syukur, saudara-saudara. Amin. Seperti kalau kita punya orang tua kita hebat, kita mengucap syukur, apalagi Tuhan kita, amin. Maka dari itu, saya mau mengajak saudara-saudara mengucap syukur melalui pujian ini dengan lebih lagi. Saya mau mengucap syukur lebih lagi, saudara, mesti lebih lagi, oke? Puji Tuhan, shalom. Pujian ini mengatakan rahmatnya baru setiap hari, fresh saudara, nggak pernah basi, ya. Bayangkan kalau saudara makan tiap hari diberikan makanan yang lama, yang hari kemarin dulu, hari minggu lalu, sama terus. Bayangkan saudara, apa saudara bisa makan? Nggak bisa. Tapi Tuhan memberikan rahmat yang selalu baru, fresh buat kita. Puji Tuhan, saudara.
Itu sebabnya kalau pagi, sempatkan saudara mengucap syukur, teriak kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan untuk hari ini. Luar biasa. Luar biasa saudara, Tuhan kita. Kita diberkati pada saat kita tidur katanya. Dan hari berikutnya kita menerima berkat itu. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang bagi yang sudah lama tidak datang. Ini kayaknya berbahaya juga ini. Apa ini ya? Puji Tuhan saudara. Pengumuman seperti biasa hari Rabu kita doa di tempat ini jam 7.30. Harap tidak bosan dengan pengumuman doa. Doa adalah jawaban daripada pergumulan kita saudara. Tanpa doa kita akan mengalami satu hal yang stuck saudara. Doa satu fasilitas yang luar biasa Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita bisa berbicara kepada Sang Pencipta. Untuk kita mendapatkan uluran tangan dari Sang Pencipta. Itu sebabnya manfaatkan waktu doa kita jam 7.30 hari Rabu di tempat ini. Apa saja yang menjadi masalah saudara, bawa ke tempat ini. Saya percaya Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menolong saudara. Dan hari Sabtu jam 5 kita kembali lagi berkumpul untuk mengadakan kelompok sel di tempat ini saudara. Ada sharing, ada kesaksian. Kalau di ibadah begini, waktunya terbatas untuk sharing, saudara. Tetapi di kelompok sel, kita bisa membagikan berkat-berkat Tuhan, apa yang sudah saudara alami, bagikan kepada yang lain, sehingga mereka semua boleh dikuatkan. Datang ke kelompok sel kami jam 5 sore, saudara. Sabtu di tempat ini. Tidak ada pengumuman lain. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tolong ada yang Pak Willy, terima kasih Pak. Thank you Pak. Selamat datang juga buat Christine dan Michael. Senang bisa beribadah bersama-sama. Juga parents-nya. Haleluya, kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kembali Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Di sepanjang minggu dari Senin sehingga Jumat dan bahkan mungkin hari Sabtu, kami boleh mengumpulkan Tuhan berkat-berkat Tuhan yang baru. Berkat Tuhan yang senantiasa dilimpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami menyadari tanpa kekuatan, tanpa kesehatan yang dari Tuhan, kami tidak bisa mengumpulkan berkat ini. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berkati. Berkati setiap tangan Tuhan yang sudah dengan sukacita mempersembahkan berkat ini Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Berkati dengan limpah Tuhan. Berikan terus kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan di minggu yang akan datang Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa berikan pengharapan, sehingga di minggu depan kami akan kembali mengucap syukur dan membawa persembahan yang baik ke hadapan Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini Tuhan untuk memperluas Kerajaan Tuhan di kota Campbell tahun ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak jiwa yang masih Tuhan jauh dari Tuhan. Mari Tuhan, melalui persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjangkau setiap jiwa orang Indonesia di kota Campbell tahun ini Tuhan, supaya mereka diselamatkan Tuhan, supaya mereka Tuhan hidup bersuka cita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan Tuhan persembahan yang kudus ini Tuhan,
yang sudah dilayakkan di hadapan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak pernah
membuat kami kecil, mengecewakan kami. Engkau tetap menunggu, setia menunggu kami, dan setia menggenapi janji-janji kami. Terima kasih kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Sungguh luar biasa, Tuhan. Sungguh ajaib Engkau, Tuhan. Bapa, terima kasih, Tuhan. Kalau kami sudah memuji-muji, menyembah Engkau, dan Engkau bertata di atas puji-pujian kami, Engkau disenangkan dengan pujian kami, Tuhan. Saatnya, Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap hati di tempat ini, Tuhan. Engkau yang tahu persis, Tuhan, setiap kami. Engkau yang tahu persis setiap permasalahan hidup kami. Berbicaralah, Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan kami pulang dengan hati yang kosong. Jangan biarkan kami pulang dengan keadaan yang sama, Tuhan. Tetapi biarlah berkat Tuhan boleh kami bawa pulang. Berkat kemenangan, kekuatan, kesembuhan menjadi bagian kami, Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, Tuhan. Berikan kami hati yang tunduk akan firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu pelita bagi hidup kami. Dunia ini berjalan semakin gelap. Itu sebabnya kami butuh pelita, butuh firman Tuhan, sehingga kami tidak kesasar, kami tidak tersesat, Tuhan. Tetapi kami akan tahu persis, Tuhan, kemana kami harus melangkah, sebab ada firman-Mu. Tuhan, segala roh jahat yang mencoba untuk mencuri firman-Mu, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar firman ini boleh bagaikan benih yang bertumbuh di tanah yang subur, berbuah-buah, Tuhan. Dan kami bisa menikmati, Tuhan, buah-buah roh, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa dalam sorga, kami akan duduk diam, Tuhan. Dan hamba-Mu, Tuhan, simpan di belakang salib-Mu, Tuhan. Biar Engkau saja yang berbicara. Hanya Engkau yang dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Berbicaralah, Tuhan, dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan, dan semua yang siap mendengar katakan amin. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya.